مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين برأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبرد اردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بالسراء إلا إليك والغمامة قد أظلت Syaitan akan lagi bertempiaran dalam rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini adalah salah satu tanda kehebatan Quran yang boleh menghalau para syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Amin Idris. Setelah 3 malam berlalu, kita sudah masuk malam keempat untuk majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa. Dan macam biasa, malam ini tak gaduh dah bersama dengan rakan setugas. Baik, bersama dengan saya Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Dan saya nak tanya ni, apa khabar semuanya yang sedang menonton kami dan juga yang sedang berada di Dewan Plenary KLCC Kuala Lumpur. Apa khabar? Alhamdulillah, kaifa haluki? Alhamdulillah, kaifa haluka? Ana khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Bu Amin. Ustaz Amin, sebelum kita nak pergi lebih lanjut ataupun kita nak mulakan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa pada malam ini, kita nak imbas semula apa acara yang berlaku pada malam ketiga semalam. Throwback gitu. Okey. Jadi kita boleh paparkan kepada anda semua pada malam semalam seperti biasa. Juru acara Astaka iaitu Ustaz Majdi Muhammad Nur dan juga Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah yang mengacarakan majlis tilawah pada kali ini dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Dan seterusnya, kita diiringi dengan bacaan daripada Abdullah Zin Ben B daripada negara Algeria. Dan juga seterusnya, alunan bacaan daripada Qari Muhammad Rashad dari negara Sri Lanka. Kita boleh lihat di paparan televisyen. Ini Algeria tak silap. Algeria dan seterusnya daripada Sri Lanka dan juga bacaan seterusnya daripada Korea. Daramutasia Mudi dari negara Thailand dan yang seterusnya daripada negara Mesir iaitu Qari Muhammad Alaldin Seba Al-Said. Dan juga seterusnya alunan Qari daripada negara Belanda dan juga daripada Iraq. Dan juga disampaikan juga alunan bacaan daripada Brunei Darussalam dan yang terakhir daripada kita lihat siapa dekat dia daripada Kanada. Dan juga kita ada persembahan daripada SMKA. Kita dengarkan semalam SMKA Sultan Muhammad Melaka yang mengalunkan selawat, nazam asli dan juga nazam kreatif. Baik, kita dah tengok throwback semalam dan banyak ibrah yang telah kita pelajari bersama dengan Sariri, Sazan Nazirah dan juga Aisyah. Dan bercakap tentang majlis tilawah ini pastinya bukan senang. Dia gini, bukan senang untuk senang, bukan susah untuk susah. Kita nampak pengacara duk pompang-pompang di sini. Tetapi sebenarnya ada wira yang tak didendang di belakang tabir. Kita bersama dengan tetamu kita kali ini, kalau semalam bersama dengan JKR. Kali ini kita bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Keurussetiaan iaitu Tuan Ahmad Rujahan Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tuan? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So far cukup tidur ke? Bolehlah cakap nak cukup. Ya, kita dalam tugas macam itulah. Betul. Kita dah masuk tak cukup. Malam keempat ni setakat ini perjalanan program. Okey ke ataupun so-so? Okey, untuk perjalanan program kita ataupun majlis kita sebenarnya dari sudut perancangan dan juga ke persiapan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Seterusnya apabila sampai kepada majlis ini sendiri, kita boleh lihat betapa kita berada di majlis ini, lancarnya majlis ini dari sudut ketibaan peserta-peserta dan juga ketibaan hakim-hakim, dan seterusnya dari sudut ketibaan sekarang ini, ketibaan tetamu-tetamu yang datang untuk menonton majlis kita sendiri di Dewan ini. Okay. Dan secara overall yang saya boleh sebutkan, majlis ini dan juga perancangannya berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan perempuan, para penonton semua, kita boleh lihat kan, daripada malam yang pertama pun dah ada qari-qari'ah sehinggalah ke malam yang semalam. Jadi, berapa orang peserta yang telah memperdengarkan bacaan setakat ini? Bagi mereka yang baru nak menonton malam ni kan, kita tinggal bas. Ya, baik. Okay, dari sudut peserta yang telah memperdengarkan bacaan Al-Quran, pada malam pertama, 4 orang peserta telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Seterusnya, malam kedua dan malam ketiga, seramai 8 orang dan juga 8 orang pada malam ketiga. Dengan itu, seramai 20 orang peserta telah mendengarkan bacaan. Lagi berapa orang tinggal? Kita tinggal lagi 8 orang pada malam ini dan insyaAllah lagi 8 orang pada malam esok. Malaysia bila? Malaysia insyaAllah pada malam ini. Ya, dan itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Ramai rakyat Malaysia ni, seluruh rakyat Malaysia ni sebenarnya tunggu-tunggu bilakah qari dan qariah kita akan mendengarkan bacaan. Duduk malam ni? Seorang saja malam ni. Oh, maknanya seorang malam ni semua esok lah. So, kita pun tinggal dua malam saja kan? Ya. Okey, bagaimana pula, sebab kita yakin setelah 2 tahun PKP, pastinya orang tertunggu-tunggu majlis tilawah ni. Jadi, bagaimana sambutan masyarakat yang dikatakan merindui acara sebegini? Betul, Tuan Amin. Masyarakat Malaysia sebenarnya merindui suasana yang macam ni. Bila mana kita dapat mengadakan majlis secara fizikal. Betul. Okay. Dari sudut sambutan sekarang ni, kita melihat sambutan amat luar biasa. Kita melihat hari ke hari itu kehadiran ke Dewan dan juga kemungkinan penonton-penonton di rumah juga semakin bertambah hari ke hari. Dan kita boleh tengok Dewan kita sendiri pun semakin penuh. Ya, betul. Ya, hari ke hari. Okay. Dengan itu, kita boleh dari sudut ketibaan peserta apa penonton-penonton ni sebenarnya adalah satu adalah jemputan awam sendiri, yang kedua orang-orang awam, yang ketiga kita juga ada kategori penonton daripada penonton-penonton daripada Singapura, penonton-penonton daripada Thailand yang datang daripada Sabah. Kita sebenarnya sangat mengalu-alukan ke hadiran mereka ke majlis ini. Ya, betul. Ada yang drive daripada Pahang datang. Betul. Ada yang bermalam berhari-hari, masya-Allah. Okey, jadi saya nak tambah sikit boleh Ustaz Amin. Kalau kita lihat sebenarnya apa tarikan yang utama untuk majlis tilawah dan hafazan kali ini? Okey. Untuk majlis kali ini, kita memaparkan, kita menggunakan teknologi augmented reality 3D. Yang mana kita mempersembahkan 3D in animation ini semasa ibrah. Okey. Itu antara salah satu daripada apa yang kita tarikan utama pada majlis kali ini. Dan seterusnya kita ada lagi tarikan, kita membuka booth-booth pameran di bawah, sebanyak 7 booth kita buka di bawah. Yang antaranya terdiri daripada Nashrul Quran, TV Al-Hijrah dan juga daripada pejabat mufti wilayah. Dengan itu kita pun sebenarnya mempersilakan juga lah kita punya tetamu-tamu yang hadir untuk turut ke booth-booth tersebut. Ini kalau ikutkan secara realistik lah kan, persiapan untuk majlis tilawah antarabangsa ni berapa lama dibuat, sejak bila ke selesai je kebangsaan? Okay. Nak cakap macam tu, sebenarnya dari sudut persediaan kita dah mulakan seawal bulan 1 lagi. Oh, serius? Ya, kita dah mula seawal bulan 1. Masya-Allah. Dia punya perancangan, dia punya semua keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penganjuran ini bermula seawal bulan 1. Dan seterusnya kita punya perancangan diatur secara teratur mengikut masa yang ditetapkan supaya kita boleh sampai kepada majlis ini dengan sempurna. Dan di majlis dapat diadakan dengan lancar, insyaAllah. Ini nak tanya jugalah kan, sebenarnya harapan Encik Rujihan dengan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran kali ini, apa harapan
okay. Untuk kami semua ni, ha. Dari sudut harapan termasuk untuk pengacara Grand. Yes, yelah, untuk pengacara Grand sekali. Okey, untuk harapannya, saya selaku urusnya yang kita sama-sama menguruskan majlis ini, kita mengharapkan supaya lebih ramai lagi datang untuk menyokong dan hadir ke majlis kita, majlis selawah kita ini. Dan bagi penonton-penonton di rumah, sebenarnya majlis kita ini ditayangkan secara langsung di TV1 dan juga di media-media sosial JAKIM, dan seterusnya juga dipancarkan secara live di radio-radio. So, contohnya Radio Nasional, Minal FM dan juga Salam FM. Masya-Allah. Baik, Cik Rujahan, terima kasih banyak di atas perkongsian ni. Kita ada esok satu malam lagi, ya. Betul. Malam saja lagi. Alang-alang menjelang malam esok, apa lagi yang Tuan Rujahan nak ajak pada para penonton? Nak masuk ni kena bayar tiket ke? Ramai juga yang tanya. Kena bayar ke? Nak sampai sebelum pukul berapa? Okey. Untuk kita majlis ini, penonton-penonton sebenarnya boleh datang je ke majlis kita. Masuk adalah percuma. Oh, aloh. Senangnya. Datang dan termasuk saja. InsyaAllah. Dah sampai sebelum ku apa? Sebab kita nak live 8.45 kan? Kita live 8.45 dan kita galakkan untuk datang awal. Kita takut seatnya penuh lah. Jadi kalau seatnya penuh, nanti kita datang daripada jauh-jauh, kita tak dapat seat. Maksudnya tidak perlulah beri nama ke ataupun... Tidak perlu. Tak payah daftar. First come, first serve. First come, first serve. Kursi mana ada, kita akan bagi. InsyaAllah. Baik, saya rasa di situ kalau boleh kita lihat, sebenarnya tak perlu datang, maksudnya tak, bukan tak perlu datang, maksudnya kalau datang alhamdulillah. Tapi kalau tak sempat datang kan, mungkin ada jauh ke dan sebagainya, boleh tonton di TV JAKIM, Facebook TV JAKIM ataupun YouTube TV JAKIM dan juga TV1, ya, dan juga TV Al Hijrah. Baik, Cik Rujahan, terima kasih banyak sudi bersama kami. Baik, alhamdulillah. Semoga terus tabah dan gigih dan sentiasa buat yang terbaik, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, para penonton semua, sebelum kita terus ke Astaka, untuk makluman, tilawah Al-Quran antarabangsa, dia bermula seawal 9 Mac tahun 1961. Masa tu, Syafiqah, orang tak panggil tilawah. Orang panggil apa? Itu orang panggil Musabakah Tilawatul Quran. Kalau peringkat antarabangsa, dipanggil Musabakah Al-Quran antarabangsa. Kalau kebangsaan, Musabakah Quran kebangsaan. Dan masa itu hanya 6 negara, kalau tak silap 7 buah negara. Singapura, Brunei, Thailand, Sarawak masa itu tak masuk Malaysia lagi. Sarawak masuk Malaysia pada tahun 63. Kemudian Indonesia, Filipina dan juga Tanah Melayu. Dan peserta sejumlah 13 orang. Dan kalaulah kita sembang orang tua, dia tak panggil tilawah Quran. Dia panggil musabaqah bila? Maknanya dia tak berapa muda. Termasuk aku. Saya tak boleh dengar lagi. Tak boleh dengar. Muda lagi. Apapun, pada malam ini kita selain pada kita mendengar bacaan ayat suci Quran daripada para peserta, kita macam biasa kita ada ibrah. Kita menggali hikmah, ilmu, pengajaran daripada apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Quran. Saya pun nak ajak jugalah adik-adik, makcik-pakcik semua, kalau boleh kita buka Al-Quran sekali dan kita dengarkan sekali bacaan, dan kita boleh sama-sama baca. Betul. Ataupun kita dapatkan juga pengajaran daripada ibrah yang bakal dikongsikan. Dan saya dedikasikan juga pada saat ini ada seorang penonton yang juga seorang remaja istimewa. Upayaan dia, ya, betul. Sungguh-sungguh dia datang nak menggambarkan saya tadi, iaitu adik Mikael. Terima kasih adik sebab datang ke tilawah ni. Semoga adik sentiasa diberikan kekuatan untuk menghayati Quran, insyaAllah. Good job. Dan teruskan istiqamah beramal dengan Quran. Okey, nampaknya kita sudah bersedia untuk terus ke Dewan Astaka. Jadi ayuh tanpa mendengarkan masa, bersama dengan Ustaz Amir Azizi dan juga Ustaz Majdi. Tafadhal, mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Sri Haji Osman bin Mustafa, Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Hal Ehwal Islam Kebangsaan, Yang Berusaha Tuan Haji Roslan bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berusaha Tuan Haji Aminuddin bin Muhammad, Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berusaha Encik Ramlan bin Awang Ali,
Setiausaha Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah Yang Berusaha Encik Muhammad Khalil bin Ibrahim, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang Berbahagia Tan Sri, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para qari dan qariah, rakan-rakan media, sidang penonton, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian. Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan inayahnya jua kita dapat bersua kembali dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 bagi malam ke-4. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas komitmen dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan menjayakan majlis ini. سيداتي آنساتي سادتي حضورنا الأعزاء وضيوفنا الكرام أسعد الله مساءكم بكل خير نحييكم ونرحب بكم جميعا في الليلة الرابعة من ليالي الاحتفال الدولي 62 بتلاوة القرآن الكريم وحفظه لعام 44,400 من الهجرة الموافق عام 22,200 من الميلاد المنعقد بقاعة بلينري بمركز كوالالمبور للمؤتمرات بالعاصمة كوالالمبور ماليزيا. Sedang hadirin yang dimuliakan, acara pada malam ini dimulakan dengan menjemput peserta pertama untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Ma'idah bermula ayat 60. نستهل فعاليات الاحتفال الدولي بتلاوة القرآن للمجيد وحفظه لهذه الليلة بدعوة المشاركة الأولى لتتلو علينا ما يتيسر لها من سورة المائدة ابتداء من الآية 60 فلتتفضل مشكورة لبرسلكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت شر مكانا
الموت.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi saudara bacaan oleh qariah pertama iaitu Puan Fatimah Jannatul Bushra mewakili negara Bangladesh. Ayuhal haflul karim, kunna qabla qalilin qad istama'na ila tilawatil mubarakati li ayatillahil bayinat talatha alayna al-qari'atu sayyidah Fatimah Jannatul Bushra al-musharikatu min jumhuriyati Bangladesh al-sha'biyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dikasihi sekalian, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qariah tadi ada membacakan ayat 60 surah Al-Maidah di mana Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi ila akhir al-ayah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita betapa buruknya balasan bagi mereka yang berpaling daripada petunjuk Allah, hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah itu yang dibuat. Balasannya akan mendapat laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah akan menyebabkan jauhnya daripada rahmat Allah, dan murka Allah akan menyebabkan kita tidak mendapat redha Allah. Betapa susahnya hidup kita jika tanpa rahmat Allah. Pada hari ini kita senang kerana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah di dunia ini sebagai hamba Allah yang taat, bukan hamba yang derhaka. Taat membawa rahmat, derhaka mengundang murka. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita hayati pula bacaan oleh peserta kedua yang akan memperdengarkan ayat-ayat suci kalamullah dari surah An-Nisa bermula ayat 56. والآن أيها الحضور الكرام سنعيش هذه اللحظات الربانية مع المشارك الثاني لهذه الليلة والذي سيتلو علينا ما يتيسر له من كلام رب العالمين ابتداء من الآية 56 من سورة النساء فليتفضل مشكورا. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا والذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات سندخلهم جنات إلى الطاغوت
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا demikian tadi alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh peserta dari negara Bahrain iaitu Encik Muhammad Samir Muhammad Mujahid. Kunna qabla qalilin ayuhal hudurul kiram ma'at tilawatil karimati min kalami rabbil alamin talaha alayna al-qari'us sayyid Muhammad Samir Muhammad Mujahid al-mushariku min mamlakatil Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Qari tadi dari negara Bahrain, sebuah negara yang tiada sempadan, terletak di satu pulau di Teluk Parsi, bersempadan dengan Arab Saudi mempunyai tambak Raja Fahad. Beliau membaca dari surah An-Nisa bermula ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nar. Sungguh, orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu Allah akan campakkannya ke dalam neraka. Pada waktu itu Allah akan bakar kulit hingga hangus, lalu digantikan kulit yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana saya sedang mentelaah ayat ini, saya berfikir, kenapa kulit? Kenapa tidak tulang? Kenapa tidak daging? Kenapa kulit? Lalu bertemulah kepada satu
Kajian menunjukkan bahawa kulit adalah organ terbesar dalam tubuh badan manusia yang mewakili 16% daripada berat badan manusia. Menurut sains, seperti mana di paparan, kulit ini mempunyai 3 lapis reseptor deria rasa. Lapisan pertama disebut sebagai deria sentuhan. Lapisan kedua sejuk dan panas, dan lapisan ketiga adalah deria sakit. Menurut neurologi, lapisan ketigalah yang paling sakit sekali. Bayangkan tuan-tuan, Allah akan membakar kulit ini hingga hangus kepada ahli neraka, lalu digantikan kulit yang baru, dibakar lagi. Tujuannya apa? Liyazukul azab, supaya dirasakan azab itu. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, jangan sesekali melakukan dosa dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sedang hadirin yang dimuliakan, sekarang kita berikan tumpuan kepada bacaan peserta ketiga yang akan memperdengarkan kalamullah dari surah Ali Imran bermula ayat 98. Amma al-an ayuha al-hadirun al-ahibba fa mau'iduna ma'a al-musharakah ath-thalithah li hadhihi al-lailah allati satatlu 'alaina ma yatayassaru laha min surati Ali Imran ibtida'an min al-ayati ath-thaminati wat-tis'in faltatafaddal ma'jura. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Thank you.
كذلك يبين
Puan-puan sekalian, peserta ketiga yang baru sahaja memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah saudari Maryam Hashimi dari negara Afghanistan. Wa hakadha ayuhas sayyidat wa sadatul ajilla, laqad taba'na at-tilawata al-mubarakata li ayatillahi al-muhkamat, talatha alayna al-qari'atul anisa Maryam Hashimi, wa hiya al-musharika min jumhuriyati Afghanistan al-islamiyya. Hadirin, qariah sebentar tadi telah membaca surah Ali Imran. Dan ayuh, sama-sama kita lihat pada potongan ayat 98. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul ya ahlal kitab, lima takfuruna biayatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kenapakah engkau mengingkari ayat-ayat Allah? Antara kandungan surah Ali Imran adalah berkenaan dengan perdebatan ahli kitab yang tidak berkesudahan terhadap ajaran Islam. Dan senario ini masih dapat dilihat dalam masyarakat hari ini. Terdapat penolakan dan penentangan terang-terangan terhadap ajaran Islam. Sebagai contoh, terdapat segelintir masyarakat yang masih melakukan perkara khurafat dan juga syirik yang jelas bertentangan dengan akidah. Sedangkan Nabi telah berpesan dalam sabdanya, Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabihihi. Sekiranya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah, insya-Allah kita tidak akan sesat. Justru marilah sama-sama kita menjadi generasi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Marilah kita mendidik diri, keluarga dan juga masyarakat agar mencintai Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi. InsyaAllah, moga kita semua mendapat syafaat di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Seterusnya kita saksikan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh qari berikutnya yang akan memperdengarkan bacaan bermula ayat 59 surah Al-An'am.
سيداتي آنساتي سادتي، نواصل فعاليات الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم لليلته الرابعة بدعوة المشارك الرابع ليتلو علينا ما يتيسر له من سورة الأنعام ابتداء من الآية 59، فليتفضل مشكورا. dipersilakan. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
Thank you.
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, peserta keempat itu tadi ialah Encik Muhammad Sadid bin Abdul Latif dari negara jiran Singapura. Ayuhas sadatul kiram, al-musyarikul rabi' alladhi tala alayna ma yatayassalu lahu minal Qur'anil karim qabla qalil huwa al-qari'us sayyid Muhammad Sadid bin Abdul Latif min Jumhuriyati Singapura. Ayuh kita perhatikan apa ibrah yang boleh kita ambil petikan daripada firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-59. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah anak kunci kepada segala yang ghaib dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesiapa pun yang mengetahui selain daripadanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah yang maha luas. Bukan sekadar pada luasnya alam semesta, tetapi pada daun yang berguguran. Ini semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Berapa banyak daun yang ada di dunia ini? Kata saintis, di dunia ini ada lebih daripada 3 trilion batang pokok. Dan bagi tiap-tiap batang pokok ini yang sihat, ada lebih daripada 200 ribu helaian daun. Berapa jumlahnya? Tak terhitung kan? Subhanallah. Maka apa pelajarannya? Malam ini, kita tahu kerana sifat Allah yang maha mengetahui, kita sematkan dalam fikiran kita ini. Yang kita ambil hak orang, yang kita dengki sana sini, yang kita tak puas hati itu dan ini, ini semuanya akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan nanti. Subhanallah. Maka cukuplah ayat ini memberikan kepada kita pelajaran. Kerana kata pepatah Arab, Al-abdu yuqra'u bil'asa wal-hurru yakfit takfihil isyarah. Hamba itu kalau nak diberi pelajaran, perlu dipukul dengan tongkat. Tetapi bagi orang yang merdeka, cukup dengan sekadar isyarat. Wallahu'alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 pada malam ini akan berhenti rehat seketika. Untuk itu, marilah kita beralih pula kepada segmen Tadabur dan Tafakkur bersama Ustaz Tiga Beradik. Sayyidati anisati sadati al-ihtifalul maliz ad-dawli al-thani wa sittun bitilawati al-Quran al-Karim yuhifzihi li laylatihi al-rabi'ah yatawakafu lahazatin lil-istiraha. فتعالوا معا أيها الحفل الكريم نقضي هذه اللحظات المباركة مع العرض الخاص يقوم به أصحاب الفضيلة الأستاذ محمد ظريفي داود والأستاذ محمد حريري داود والأستاذ محمد إحسان داود وهم أبناء الحاج محمد داود بن عثمان ومعروفون في ماليزيا بلقب أستاذ تيغا برادي فليتفضلوا مشكورين لبرسلكان. Selepas 6 jam
menyaksikan segmen tadabur dan tafakur bersama Ustaz Tiga Berani. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina rabbana belum tak hebat pun qari-qariah kita lebih hebat. Alhamdulillah kita dah menghayati malam ni bacaan qari-qariah. Alhamdulillah. Ustaz Riri, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sibuk nampak musim tilawah ni. Saya janjikan persembahan kali ni saya tak marah-marah. Wah, masya-Allah, masya-Allah. Tapi tadi baru sudah marah saya tengok. Ya, no. Dia cerita bab kulit, masya-Allah. Garang nampak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Dato' Osman Mustafa dan seluruh hadirin hadirat semua, rakan-rakan kami dari negara Singapura, apa khabar kalian semua? Masya Allah. Dari Indonesia, apa khabar semua kalian? Baik, Pak. Dan kita juga hari ada peminat baru dari negara Belgium, ya. Masya Allah. Kita ni, tiga-tiga ni, mereka kenal ke tidak ni? Perkenal, silakan. Dan kemudian kalau ditengok pada saiz tubuh badan ni berbeza. Berbeza. Kita ni adik-beradik ke adik-beradik angkat? Jadi, agak-agak Ustaz Ihsan, kita tanya dulu lah penonton sekian. Agak-agak betul. Kami bertiga ni kan, kami bertiga ni, siapa yang sulung? Siapa yang sulung agak-agak? Siapa yang sulung? Yang hujung ke, yang tengah ke, yang sini? Yang kiri. Eh, banyak nampak cantik. Nampak sangat muka tua. Baik. Saya Ustaz Zarifi, anak yang sulung. Saya Ustaz Zahri, yang kedua. Dan saya Ustaz Ihsan, anak yang ketiga. Umur berapa? Umur? Saya? Ya. Saya 36. Alhamdulillah. Ustaz Zahri 38. Ais. Dan Ustaz Zarifi 40. Jadi kalaulah kita cerita tentang kematian, yang ni dululah. Namun Ustaz Ihsan, hari ini kita dalam majlis tilawah Al-Quran, kita teringat waktu kita kecil-kecil dulu, pengalaman kita belajar Quran, masya Allah, macam-macam pengalaman dulu. Dan kalau kita ingatlah, imbau semula lah penonton sekalian, zaman kita mengaji waktu kanak-kanak dulu, antara kita bertiga lah Ustaz Ihsan, yang paling kena marah dengan ayah kita mengaji muqaddam tu siapa? Tiga-tiga. Yang saya duk ingat yang paling kena marah dan kuat riau, yang riau, selalu menangis dulu, adalah yang hujung, sebab body dia kecil. Yang jadi kecil tu sebab dia riau kuat sangat dulu. Jadi saya ni yang nampak steady ni sebab jarang riau. Riau tu apa? Bagi subtitle sikit. Menangis. Tuan Ustaz Ihsan, pekerjaan tetapnya adalah peguam syar'i. Saya nak pesan pada tuan-tuan, dengan peguam jangan percaya sangat. Baik, hadirin semua, malam ini kita tadabbur dan tadhakkur. Ayat yang kita baca tadi, di awal tadi, surah Al-Furqan ayat nombor 74. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang mengharapkan redha Allah itu, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan, suami, isteri dan anak-anak penyejuk mata hati. Jadi para penonton sekalian, doa ni kan, kita bacalah sentiasa dalam hidup kita. Mudah-mudahan keluarga kita semua ni keluarga yang bahagia, insyaAllah. Sebab itu Ustaz Zarifi, kalau kita belajar Quran walaupun baru ataupun susah, teruskan belajar Quran, kerana ada manfaat dan pahala di sisi Allah SWT. Betul Ustaz Ihsan. Dalam hadis Nabi sebut, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir baca Quran akan ditempatkan bersama dengan malaikat utusan Allah yang mulia. Allah sama lagi, Nabi sama lagi, wallati yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'fi falahu
falahu ajran wa alaihi syaqun falahu ajran. Terjemah jawapan saya sama dengan jawapan Ustaz Ihsan. Oh. Tapi bila bunyi ya takhaq, eh risau juga nak terjemah tu. Maksudnya agak. Kita baca Quran akan ada kelebihan, betul ke tak saya punya maksud betul, tu? Betul memang menipu, tak betul pun. Baik tuan-tuan, maksudnya orang yang baca Quran walaupun dia tergagap-gagap, baik, dia belajar apa betul makhraj huruf za, huruf ghain sampai sengit-sengit lah mulut ni. Tak apa, salah kita mengaji, syarat kita belajar. Nabi kata dapat dua pahala. Satu pahala kerana nak baca Quran, betul, dan yang kedua kerana susah baca Quran. Baik sekali. Kita nak ajak semua para penonton, kita belajar Quran dalam surah yang pendek bersama-sama Ustaz tiga beradik, boleh? Baik, macam tak semangat. Kita nak semangat, boleh atau tidak? Inilah ya KRCC. Betul. Silakan Ustaz. Okey, kita baca surah yang ringkas saja, surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Saya baca dulu, kemudian tuan-tuan puan-puan ikut ya, kemudian ya. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul dan qariah. Betul. Tahun depan mereka akan baca di belakang tu ya. Masya-Allah. Sebagai peserta, insya-Allah kita doakan. Tapi Ustaz Zarifi, hari ini saya tengok ramai ibu ayah bawa satu family. Ya. Ini yang kita nak membudayakan Al-Quran. Benar. Dalam rumah tangga kita lah. Baik, insya-Allah. Baik, Ustaz Zarifi, kemudian kita sebagai hadiah kita kepada Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun ini, kami akan nyanyikan sebuah lagu baharu. Betul. Yang dicipta oleh saudara Fazli Faiz dan penulis lirik Hazalinda Harun. Topiknya ataupun judul lagu ini, Ustaz Ihsan, lagu baru ini? Judul lagu ini adalah apa, Ustaz Yuri? Ini tuan-tuan sekalian, nampak sangat syul setahun sekali. Lagu ini didedikasikan khas sempena Majlis Tilawah Al-Quran kepada guru-guru Al-Quran yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada juga guru-guru kita yang kita belajar dahulu sudah kembali ke rahmatullah, dan hari ini kita berpegang dengan ilmu Al-Qurannya. Ayo sama-sama kita hayati. Tajuknya adalah Masihkah Tuhan Ingat? Eksklusif kepada tuan-tuan sekalian. Surau lama untuk berguru sambil menjunjung Al-Quran di kepala. Tanya teman sebelah, semalam ubah di mana? Tuan masihkah ingat pesan guru mengaji jika tiadanya
Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada para guru kita yang telah kembali ke rahmatullah, khususnya guru-guru Al-Quran kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian sahaja daripada kami, Ustaz Tiga Beradik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia persembahan daripada Ustaz Tiga Beradik yang menyajikan kita sketsa dan anekdot tadabbur dan penghayatan Al-Quran dan menyanyikan lagu Masihkah Tuhan Ingat. Dan kita dengarkan juga sebentar tadi alunan bacaan daripada negara Bangladesh, negara Bahrain, negara Afghanistan dan juga negara Singapura. Masya Allah. Dan saya sekadar nak recap Ustaz Zarifi, Ustaz Tiga Beradik tadi lah. Sebab ramai orang macam terkesima bila Ustaz Zarifi tarik qasidah tadi. Untuk makluman, ramai tak tahu Ustaz Zarifi ni sewaktu dia di sekolah menengah, dia ni memang qari di peringkat antarabangsa. Subhanallah. Dia pernah mewakili negara di negara Iran, dia mendapat tempat kedua di peringkat antarabangsa. Masya-Allah. Dan masa tu masa di sekolah menengah memang dia juara kebangsaan. Asalkan pergi peringkat negeri. Negeri-negeri lain nampak Ustaz Zarifi, tak apa, kita balik nombor dua je lah. Sebab Ustaz Zarifi memang champion. Sekadar mendedahkan rahsia. So, sebab Ustaz Zarifi ni junior saya di UIA dulu. Segala rahsia dia dalam poket saya. Oh, bahaya ni Ustaz. Dan saya suka juga bila dalam latar belakang persembahan tadi, dipaparkan wajah-wajah qari-qari yang telah pergi meninggalkan kita. Antaranya ialah Alairham Ustaz Rahim dari Kelantan. Beliau merupakan salah seorang guru saya sewaktu belajar taranum di Masjid Muhammadi dulu. Subhanallah, mana ni Ustaz Amin ni belajar taranum jugalah ni sebenarnya ni? Sikit je. Sikit je. Sebab habis, guru meninggal. Allahuakbar. Tapi adalah bacaannya. Dan salah seorang juga Ustaz Azizan. Ustaz Azizan senior saya di sekolah dulu. Masya Allah. Semoga mereka semua telah meninggalkan kita, diberikan rahmat, diberikan pengampunan, diberikan kasih sayang dan juga insya Allah syurga bagi mereka. Masya Allah. Jadi saya tadi tertarik juga dengan satu ibarat penyampaian daripada penyampaian ibrah kita sebentar tadi berkenaan dengan kalau kita nak lakukan suatu perkara, kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu zikirlah ataupun satu ayat yang boleh kita amalkan, juga dikongsi oleh guru saya juga, zikir la haula wala quwata illa billah. Tiada ada daya, tak ada kekuasaan ataupun kekuatan untuk diri kita melainkan daripada izin Allah. Melainkan daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Ustaz. Zikir tu bukan hanya bila nak dengar guru saja. Bukan saja. La haula wala. Mana saja pun boleh kita guna doa tu. Boleh. Dan antara hadis yang dikongsikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa boleh jadi penawar. Dan antara penawarnya adalah untuk kerisauan. Kalau kita duk risau, bila macam ni, apa-apa kerja kita kan, boleh sebut la haula wala quwata illa billah. Masya-Allah. Nampak sangat anak Ustaz Anafiah. Nampak sangat pula ya. Dan bila Syafiqah sebut tentang penggantungan kita, itu namanya tawakal. Yang kita dah sebut ayat sibudina kan, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Dan disebut juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita akan direzekikan dengan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Orang Kelantan kata unsankerable. Macam tu. Bila penggantungan kita hanya pada Allah Jalla wa Ala, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan rezeki, dan rezeki tu yang kita tak sangka-sangka. Baiklah, kita kena kembali kepada acara utama kita. Ya, acara utama kita Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa. Jadi dah bersedia ni peserta-peserta dan juga hakim-hakim. Oleh itu, kita kembali kepada Ustaz Amir Azizi dan juga Ustaz Majdi. Tafadhal. Mashkura. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 pada malam ini disambung kembali. Oleh itu, marilah sama-sama kita hayati alunan ayat-ayat suci kalamullah oleh peserta kelima yang akan memperdengarkan bacaan dari surah An-Nahl bermula ayat yang pertama.
سيداتي آنساتي سادتي نواصل المتابعة والاستماع إلى تلاوة القرآن المجيد لليلة الرابعة بدعوة المشارك الخامس الذي سيتلو على مسامعنا ما يتيسر له من آيات الله المحكمات ابتداء من الأول سورة النحل فليتفضل مأجورا ليبرسلكن شركون
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
Yang dimuliakan, peserta kelima itu tadi ialah Encik Sabah Khalaf Ali dari negara Iraq. Ayuhal haflul karim, li'ilmi hadaratikum anna al-musharik al-khamisa hadha huwa al-qari'u al-sayyid Sabah Khalaf Ali, al-qari'u al-ladhi yumathilu jumhuriyat al-Iraq. Hadirin hadirat sekalian, qari tadi membacakan ayat yang pertama surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa taala amma yushrikun. An-Nahl bermaksud lebah. Kenapa lebah? Kerana pada ayat 68 dan 69 Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan hal berkaitan lebah. Sangat ajaib dan sangat menarik. Surah ini juga dikenali sebagai surah An-Ni'am kerana banyak menyebutkan nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Munir, sebab turunnya ayat yang pertama ini adalah kerana sikap orang-orang musyrik. Mereka ini meminta agar disegerakan kiamat selepas Rasul kerap mengingatkan mereka tentang kiamat. Dan mereka juga meminta agar segerakan kebinasaan untuk mereka. Lalu sebab itu, turunlah ayat yang pertama ini mengikut riwayat daripada Ibnu Abbas. Sedangkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana turunnya ayat ini, bergetar hati mereka takut bila mengenangkan betapa dahsyatnya keadaan hari kiamat ini. Kiamat yang digambarkan juga bagaimana bumi ini digoncangkan dengan dahsyat. Langit ini runtuh. Allahu Akbar. Muhasabah untuk kita bersama. Kiamat pasti datang. Suka atau tidak suka, sedia atau tidak bersedia, ia pasti datang. Itulah hakikat. Namun, buatlah persediaan dengan iman dan taqwa, kerana bencana kiamat amat-amat dahsyat. Wallahu'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya dijemput peserta ke-6 untuk memperdengarkan bacaan dari surah Yunus bermula ayat 83. أما الآن أيها السادة الأعزاء فموعدنا مع المشاركة السادسة لهذه الليلة والتي ستتلو علينا ما يتيسر لها من كلام رب العالمين ابتداء من الآية 83 من سورة يونس فلتتفضل مأجورة. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى وأوحينا إلى
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا you
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, qariah yang baru sahaja memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah Puan Sofizah binti Musin berserta Tuan Rumah Malaysia. وهكذا أيها الحفل الكريم قد استمعنا قبل قليل إلى تلاوة القارئة السيدة سوفيزة بنت موسين ألا وهي المشاركة من الدولة المستضيفة ماليزيا. Pada permulaan ayat ke-85 petikan daripada surah Yunus yang dibacakan tadi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqalu ala Allahi tawakkalna. Dan mereka menyebutkan, kepada Allah lah kami bertawakal. Hebatnya Al-Quran ini tuan-puan, ada di dalamnya doa-doa dan kisah-kisah yang Allah rakamkan kembali untuk kita teliti dan kita pelajari. Masalahnya malam ini kita bertemu dengan kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan mereka bertawakal kepada Allah. Kalimah tawakal mengajar kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ingat tak kisah Siti Hajar yang dalam keadaan masih lagi sakit kerana melahirkan? Tetapi kerana jiwa seorang ibu tak tahan melihat bayi yang menangis kehausan, dia berlari daripada Safa ke Marwah untuk mencari bantuan. 7 kali larian dalam keadaan masih lagi sakit kerana melahirkan. Pernah tak kita tertanya kenapa 7 kali? Kenapa tidak 3 atau 2? Kata pengkaji, sewaktu larian daripada yang pertama sehingga yang ke-6, dia masih lagi merasakan ada manusia yang boleh dia minta bantuan. Tetapi pada larian yang ke-7, hilang pengharapannya pada manusia, yang tinggal hanyalah rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya daripada tawakalnya itu keluar mengalir air zam-zam yang penuh dengan barakah daripada celahan jari jemari Nabi Ismail alaihissalam. Itu legasi dan kisah Ummuna Siti Hajar. Hari ini, apa legasi yang kita nak tinggalkan untuk anak cucu cicit kita di masa akan datang? Sama-sama kita fikirkan. Saya tinggalkan kalian dengan satu pepatah Arab. Laisal, kata orang Arab, laisal fata man yaqulu hadha abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Bukanlah seorang pemuda itu yang berbangga dengan mengatakan inilah ayahku, tetapi pemuda yang sebenar adalah yang mengatakan inilah aku. Wallahu a'lam. Sedang hadirin sekalian, majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa pada malam ini diteruskan lagi dengan menjemput peserta berikutnya untuk memperdengarkan bacaan bermula ayat 267 dari surah Al-Baqarah. Ayuhal hudurul kiram, ammal ana maw'iduna ma'at tilawatil karimah lil musyarikis sabi'i lil laylatil rabi'ah من ليالي الاحتفال الدولي 62 بتلاوة القرآن الكريم وحفظه الذي سيتلو علينا من سورة البقرة ابتداء من الآية 67 بعد 200 فليتفضل مشكورا. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما
تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم.
Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh qari negara Mauritania yaitu Encik Aj Akmar Said Ahmad. حضورنا الكرام لقد استمعنا قبل قليل إلى تلاوة القارئ الذي يمثل الجمهورية الإسلامية الموريتانية وهو المشارك السيد أج أعمر سيد أحمد. Para hadirin dirahmati Allah SWT, qari itu tadi datang daripada negara Mauritania. Negara Mauritania ini terletak di sebelah Afrika Utara. Menariknya, dalam dunia ini ada dua sahaja negara yang 100% Muslim. Satu Mauritania, yang kedua apa tuan-tuan? Mesir? Salah jawapan dia, Maldives. Qari tadi membaca dari surah Al-Baqarah ayat 267. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah kepada jalan Allah yang baik-baik. Allah Subhanahu wa Taala menggalakkan kita bersedekah, berinfak, namun ada syaratnya. Syarat pertama, bagi yang baik-baik dan terbaik, yang boleh diguna dan yang boleh dipakai. Syarat yang kedua Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَيَمَّمُ خَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Jangan kamu sengaja bagi yang buruk daripadanya. Mentang-mentang nak clearkan rumah, kita bagi yang terpakai kepada orang susah. Namun terzahirnya, nampak macam kita bagi pada orang susah. Tapi sebenarnya, kita sedang memberi hadiah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita bayangkan kita sedang bagi hadiah kepada Allah, tentu kita akan bagi yang terbaik, kan? Ada faham? Alhamdulillah. Acara pada malam ini diteruskan lagi dengan menjemput peserta ke-8. Ia akan memperdengarkan bacaan dari surah An-Nisa bermula ayat 29. والآن أيها الحضور الأعزاء نعيش هذه اللحظات المباركة مع المشارك الثامن لهذه الليلة حيث بمشيئة الله تعالى سيتلو علينا ما يتيسر له من سورة النساء ابتداء من الآية 29 فليتفضل مشكورا. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan bacaan oleh Encik Syed Sajjad Hussein yang mewakili negara Pakistan. كنا قبيل لحظات أيها الحفل الكريم مع التلاوة المباركة للقارئ السيد سجاد حسين من جمهورية باكستان الإسلامية، ألا وهو المشارك الأخير لهذه الليلة. حاضرين، قاري sebentar tadi telah membaca surah An-Nisa dan ayuh kita lihat ayat ke-29.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Dalam ayat ini, Allah melarang kita mendapatkan harta dengan cara yang salah ataupun batil. Pada hari ini, kebanyakan kita cenderung untuk melakukan urusan jual beli ataupun perniagaan secara dalam talian. Betul bukan? Tapi ingat, kita haruslah berhati-hati. Laporan akhbar menunjukkan terdapat kes penipuan cyber dan penipuan dalam talian mencecah berbilion ringgit. Pembelian dalam talian ini mudah. Kata orang putih, shopping online is easy. You just have to scroll your phone, add to cart, make payment and everything settle. Kita hanya perlu tunggu sahaja barang kita sampai. Tetapi, ada kes di mana barang kita tak sampai-sampai. Jadi, bagi para peniaga, dalam jual-beli pastikan kita berlaku jujur dan amanah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pembeli pula, saya tinggalkan anda dengan tiga pesan. Yang pertama, kenal pasti dan berhati-hati apabila berurusan dengan orang yang kita tidak kenali. Kedua, semak butiran jika kita rasa curiga. Ketiga, laporkan kepada pihak berkuasa jika kita menjadi mangsa penipuan ataupun skamer. Justru, dalam kehidupan hari ini, kita hendaklah sentiasa berwaspada. Dan yang penting, jangan lupa untuk berdoa agar kita sentiasa terpelihara dari sebarang tipu daya. Antara doa yang kita boleh amalkan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan, demikian tadi bacaan oleh peserta ke-8 merupakan peserta terakhir pada malam ini. InsyaAllah Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 pada tahun ini akan bersambung kembali malam esok bagi malam yang ke-5. 8 orang peserta dari 8 buah negara telah memperdengarkan bacaan pada malam ini yang terdiri daripada 5 orang qari dan 3 orang qari'ah. سيداتي آنساتي سادتي وبهذه التلاوة الأخيرة نكون قد وصلنا إلى ختام الليلة الرابعة من ليالي الاحتفال المالز الدولي بالتلاوة حيث استمعنا إلى التلاوة من 5 قراء و3 قارئات هذا ونشكر لكم مرة أخرى على حضوركم في هذا الاحتفال وندعوكم التكرم بالحضور في ليلة الغد لمتابعة مزيد من التلاوة القرآنية وحتى نلتقي مساء الغد بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. Sehingga kita berjumpa lagi malam esok, saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Majdi berbaju kuning dan juga Ustaz purple. Islam, semuanya mungkin. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah,
berikanlah kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah juga pemerintahnya dan penghulunya. Hadis riwayat Muslim. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi inforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM, inspirasi inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih akan mendengarkan terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama kita untuk perkongsian kita pagi ini, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu insyaAllah. Moga-moga dipayungi dengan doa-doa daripada malaikat juga insyaAllah. Jadinya bersama kita hari ini, kita ada tak lain tak bukan Ustazah Nur Hidayuh Muhammad Kamil untuk bersama-sama kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dan sihat insyaAllah. InsyaAllah seadanya kan. Ini antara wajah yang tak jemu untuk dipandang setiap minggu. MasyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Banyak ilmu telah pun dikongsikan kepada rakan pendengar kita untuk beberapa minggu dan hampir 2 bulan juga kan kita bersama. Tapi MasyaAllah rasa tak cukup, tak puas untuk bersama dengan Ustazah. Dan menariknya sebab kali ini Ustazah nak bawakan tajuk tentang urus emosi, cara bagi Nabi SAW. Kalau kita lihat sekarang ni masih lagi kita dalam semangat nak menyemarakkan rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, mungkin awalan ini boleh kita kongsikan terlebih dahulu macam mana agaknya sebenarnya yang dikatakan urus emosi cara Rasulullah ini. Silakan Ustazah. Baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua para pendengar dan juga yang menonton ketika ini secara langsung di Facebook IKIM FM. Alhamdulillah. Baik, moga-moga kita doakan ya DJ Yati diberikan kemudahan untuk urusannya, kesihatan yang berpanjangan insyaAllah. Amin. Amin, 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 ya Rabb. Ya, moga-moga. Dan juga kepada semua para pendengar yang mendengar.